Halo guys, welcome back again. Jadi pada video kali ini gue bakalan ngebahas lagi Resident Evil Remake lagi nih guys ya. Jadi yang gue bakalan bahas hari ini itu adalah Resident Evil Code Veronica Remake. Nah, selain Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake gitu kan, yang sudah di remake guys ya, Resident Evil 4 Remake gitu kan. Nah, di sini juga ada Resident Evil 5 yang bakalan di remake, ada Resident Evil 1 yang bakalan di remake. Buat kalian yang pengen lihat untuk pembahasannya, kalian langsung aja cek di deskripsi video, di situ gue udah sediain dan kalian tinggal klik dan tonton guys. Oke, di sini gue bakalan langsung aja ngebahas untuk Resident Evil Code Veronica Remake guys. Nah, buat kalian penasaran kayak gimana, yuk langsung aja simak videonya guys. Perfect. Go on. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Our troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Nah, oke guys, menurut kalian gimana guys? Apakah ini remake yang versi remake kayak Resident Evil 4 Remake gitu? Atau ini versi yang fan-made? Atau lagi ini yang versi Unreal Engine 5 atau 5 atau 4 guys ya, sama aja. Nah, buat kalian yang tahu tulis aja di kolom komentar. Tapi katanya untuk di luar negeri itu guys ya, udah rilis versi demonya. Tinggal perilisan yang ininya guys ya, yang full gamenya gitu, yang full version. Nah, buat kalian yang tahu tulis dong di kolom komentar biar kita juga sama-sama tahu, karena di sini itu masih informasinya itu masih simpang siur gitu ya, masih banyak banget. Jadi bingung ya guys ya, ini tuh kapan rilisnya gitu, apakah bener demonya udah keluar atau belum gitu ya. Ya kalian komen aja ya, ini tuh yang versi fan made remake asli atau yang remake biasa gitu guys ya. Coba tulis guys. Nah, oke, gue bakalan liatin ke kalian untuk gameplaynya ya, sedikit aja. Jadi kalian langsung aja lihat ini ya, apa aja yang baru, dan kayaknya ini kayak versi fanmade gitu kalau menurut gue pribadi, guys ya. Tapi gue nggak tahu apakah benar ini remake-nya kayak gini atau ini hanya karena berhubung demonya, jadi dia itu kayak gini dulu, nanti diperbaiki lagi untuk full gamenya, nanti bakalan kayak di remake kayak Resident Evil 4 Remake gitu, guys ya. Mungkin kayak gitu, guys.
Nah oke guys, jadi kayak gitu aja ya untuk gameplaynya sedikit. Dan untuk trailernya sih gak terlalu banyak ya untuk trailer Resident Evil Code Veronica yang satu ini guys. Nah menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gue sih ini kayak versi mungkin fan-made gitu, atau Unreal Engine yang berapa gitu. Atau ini guys ya, ini yang versi demo, memang kayak gini demonya gitu. Mungkin di full release gamenya, itu untuk full version gamenya, mungkin dia bakalan rombak lagi, jadi kayak lebih bagus lagi kayak Resident Evil remake pada umumnya gitu ya guys ya. Coba buat kalian yang tahu tulis di kolom komentar, karena gua nggak tahu guys. Jadi kalian nilai aja sendiri. Kalau menurut gua sih ini nilainya kayak masih 70%an gitu ya, belum sempurna banget. Jadi kayak belum kayak Resident Evil remake kayak ya kayak yang udah pernah di remake gitu sama Capcom. Jadi gua nggak tahu guys ya, apakah Capcom memiliki ini guys kayak okay lah untuk Code Veronica kayak gini aja gitu kan, karena yang lainnya lebih okay, lebih diiniin. Karena kalau Code Veronica ini kalau di remake kayak Resident Evil 4 remake, kalau menurut gue keren banget, bagus banget, dan gue bakalan recommended gitu sama Capcom. Gue bakalan salut banget gitu, karena Code Veronica ini agak kurang ini guys ya, kurang menarik. Jadi kalau kayak Resident Evil Revelation gitu, yang kayak gitu tuh menarik juga lumayan. Kayak Resident Evil 4 itu benar-benar paling populer dulu ya guys ya. Nah menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Jika kalian ada yang beda pendapat, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang tahu juga, tulis juga di kolom komentar guys. Nah guys, jadi kayak gitu aja. Sampai jumpa lagi di next video guys ya. Thank you banget yang udah tonton dari awal sampai habis guys.